Halo Toppers. Menyebut nama Sumber Jimput bagi warga Kota Kediri seketika terkenang kisah para putra-putri kerajaan berada di kolam pemandian. Dinamakan Sumber Jimput karena zaman dulu, warga setempat pernah menutup sumber angin menggunakan areng jimput. Luas area wisata air Sumber Jimput ini sekitar 1,2 hektar. Di balik kerindangan pepohonan serta kualitas sumber mata air yang jernih, Sumber Jimput menyimpan kisah tentang penunggu embung yang dibuat di dalam lokasi konservasi tersebut. Sesosok ular berukuran besar. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Menurut keterangan Jahroni, Kepala Kantor Kelurahan Rejomulyo sekitar tahun 2018, saat proses pembuatan embung, pekerja proyek sempat mengalami kesulitan saat mengeruk tanah. Mesin alat berat berupa backhoe yang didatangkan saat itu mendadak mati. Ketika dilakukan pengecekan, sungguh aneh, bahan bakar solar yang digunakan berubah wujud menjadi air. Keterangan dari para pinisepus tempat, konon di sekitaran lokasi sebelum embung dibangun, terdapat ular gaib berukuran besar. Ular gaib tersebut tinggal di pohon mangga. Terkadang ular gaib ini muncul menampakkan diri dalam wujud putri cantik dengan memakai baju ala kerajaan berwarna hijau. Bahkan salah satu pohon tua yang berada di sana sempat tumbang dan menghilangkan seorang manusia yang sedang ngopi di warung sekitar Sumber Jimput. Salah seorang sesepuh juga menuturkan pernah melihat genderuwo di atas pohon hingga menimbulkan getaran seperti terjadi gempa. Meski terselip cerita mistis, tetapi selama ini tidak ada pengunjung di lokasi wisata air Sumber Jimput yang diganggu oleh makhluk astral. Pada umumnya, pengunjung yang datang ke sini merasa nyaman karena bisa melihat pemandangan berupa pepohonan besar dan sumber mata air. Tidak hanya itu, bagi pengunjung yang datang mengajak putra-putrinya bisa memanfaatkan fasilitas arena bermain di tempat ini. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers.